Wih, mantep banget, coy. Si Vikun. Oh my god. Coba tutup lagi. Gua tutup. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Avirsian di Showcase Map. Oke, kita bakalan nge-showcase mapnya Vikun. Oke. Episode 35 sebenarnya. Teman-teman, gua ada showcase ini map sebelumnya di beberapa hari lalu. Tapi itu ada beberapa hal yang kelewatan, teman-teman. Ada beberapa tempat yang kelewatan, cuy. Jadi kita bakalan gua ulang lagi showcase gua. Oke, teman-teman, sebelum gua mulai showcase-nya, gua mempersilakan kalian dulu untuk like dan subscribe di channel gue selama 5 detik. Gua sediain waktu buat kalian 5 detik. Itu 1 2 3 4 5. Oke, terima kasih udah like dan subscribe. Dan ini ritual kayaknya udah beberapa video gue lupa ritual ini buat mempersilakan kalian untuk like dan subscribe dulu. Kita lanjutin showcase ya teman-teman. Yo, oke, kita mulai aja ya. Dan gue bakalan pura-pura nggak tahu apa aja sih di tempatnya Vikun ini. Oke, kita bakalan mulai dari sini. Kamarnya ini dilengkapi sama glowstone, nih. Terus ada book juga, mungkin dia bisa baca buku di sini. Dan ini ada chest, ada gold, ini air gold of block ya, block gold gitu ya. Oke, kita keluar teman-teman. Dan sepertinya kalau nggak salah di sebelah sini ini ruangan, oh kan, ruangan santainya Vikun. Ini maksudnya adalah TV ya teman-teman. Ini TV, terus dilengkapi sama speaker. Oke, dan juga ini bisa dipencet nggak? Oh nggak bisa cuy, gue kira bisa dipencet cuy. Nggak bisa dipencet ternyata. Oke, kita bakalan keluar ya teman-teman. Dan di sebelah sini, ini tempat buat orang-orang yang mau nginep di rumahnya Vikun atau teman-temannya Vikun, biar bisa tidur di sini. Dan ini gue nggak ngerti, ini mungkin meja biasa aja ya mungkin ya. Dan ini dilengkapi sama cliff sama juga furnace, crafting table. Oke. Ini mungkin kalau diganti resource packnya yang modern gitu mungkin bagus ya, tapi ntar keluarnya jadi beda gitu. Tapi ya udahlah, kita bakalan keluar lagi. Woi, oke. Dan di sini kamar mandinya Vikun coy. Ini tempat kaca, ini buat ngaca, terus ini tempat buat coy. Oke, gue lo. Oke, ceboknya gimana coy? Ini ketutupan nih, wah bleberan dah gue. Oke, di sini tunggu, ini untuk keluar nih. Ini glowstone dan ini tempat air nih. Ini mungkin bisa buat apa ya, bathtub gitu ya. Bisa biar mandi gitu. Set. Oke, gue mandi dulu di sini tapi nggak bisa cuy. Coba kita tutup. Dan anehnya di sini adalah di air ini kalau ngalir dari atas ke bawah, ya kan? Kalau ditutup airnya bakalan surut, mungkin gara-gara atau airnya bakalan kering, itu karena gara glowstone ya mungkin ya, kalau itu nyerap air. Soalnya gue udah pernah coba ini, gue buka dan itu bawahnya langsung lantai ke bawah aja gitu, mungkin glowstone-nya nyerap air kali ya, ngerti juga gue. Oke, kita keluar. Woi, keluar, gue mau keluar cuy. Oke, sip. Dan sebelum itu kita bakalan ke atas dulu teman-teman. Di sini ada chest. Oh, chest biasa, ini obsidian banyak amat cuy. Nah, ini dia. Kalau dari atas ini kalian bisa ngelihat ini suasana rumahnya Vikun ya, atau apa aja sih rumahnya suasana mapnya Vikun ya kayak gini. Di bagian sana itu adalah tempat otomatis farmnya. Itu farm wheat kalau nggak salah ya. Terus di sana ada kandang Junet dan nih dia nih. Ini kak Nether portal gede banget cuy. Dan di sini mungkin ya, ini mungkin loh. Ini airnya mengalir ke sini dan ngalir ke atas kamar mandinya Vikun tadi itu. Kan airnya turun tuh. Mungkin dari situ ya gitu. Ininya apa namanya? Airnya itu. Oke, kita bakalan keluar teman-teman. Nah, kita udah ada di bagian bawah ini teman-teman. Dan di sini sih seingat gue ini tempat armornya Vikun tuh. Ini bisa ganti-ganti coy. Mantap benar. Tapi ininya nggak keganti ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini udah keren cuy, begini juga buset dah. Wow, mantap Soul. Coba pakai lagi. Oh, ini ada yang di-enchant. Oke, okay, sip. Di sini sofa biasa. Oke, okay, ini apa? Oh, gue romutan. Oke, okay, gue minta dulu ya akun ya buat makan. Oke, okay, dan di sini ini tempat apa ya? Oh, ini tempat redstone-redstone-nya Vikun buat kayaknya buat ini nih, buat
apa namanya pintu rahasianya di sini, dia di sini nih. Wih, mantep banget coy. Civic Kun. Oh my god. Coba tutup lagi. Gua tutup. Wih, nice banget anjay. Bisa begitu ya? Oke, bakalan gua buka ke bawah. Berarti kita bakalan ke bawah dulu di sini. Seinget gua di sini itu tempat enchantment table-nya tuh, enchanting table. Oke. Ini bakal enchant table-nya dan ini ada air nih sebelah sini ada apa nih? Oh, ini enggak ada, Revin doang ya. Ya udah enggak apa-apa. Oke, kita bakalan keluar ya, teman-teman. Di sini udah beres ya. Sini udah beres, udah nih ada magma block ini ya. Wow. Oke, ini kita tutup. Kita bakalan ke tempat sini, teman-teman. Ini tempat panggangan-panggangan dia nih. Seingat gua makainya begini nih. Ini di iniin tuh. Kan hilang tuh. Jadi nunggu suara itu bunyi tek-tek gitu. Ntar bakalan nongol di sini. Lama juga ya? Woi, lama woi. Nah, ini jadi kan? Mantap banget, Kun. Lumayan ada daging buat makan. Oke, kita bakalan keluar. Nah, ini pintu utamanya seperti ini. Dan kalau kalian pergi ke sebelahnya, ini pintu yang kayak di mall, coy. Asli. Kan ini kayak apa namanya? Kaca gitu. Set. Anjay, mantap benar. Wuh. Waduh, anjay, mantap benar, coy. Dan kita bakalan ke area sini dulu, teman-teman. Ini farm melonnya dia yang otomatis. Nggak tahu ini waktunya berapa lama ya. Jadi sebelum panen juga itu bakalan nge-push gitu, teman-teman. Di apa namanya? Di area semangkanya ini. Dan ini kan air mengalir ke situ, itu ada cauldron dan di sini bakalan nongol. Nah, ini dia nih. Ini dia. Tapi gua minta dulu ya, Kun. Kun, gua minta makan dulu, Kun. Biar gua nggak kelaparan. Kayaknya kalau rambutan itu dan atau kukmutan itu kurang, Kun. Jadi gua butuh gizi dari ini semangka ya. Oke, kita kemana lagi ya? Kita kebakalan keluar nih, teman-teman. Dan ini dia. Oke. Mungkin kita mulai dari sini ya. Dari daerah sini. Ini ada tombol rahasia. Oh, di belakang pot ya, katanya di belakang pot itu tombol rahasia buat ke arah Nether. Dan ini gue ingat banget nih gravel apa gravel gitu, gimana sih ngomong. Ini kalau kita pencet ini. Bentar, ini kita harus dulu kayaknya. Terus kita pencet ini. Nah, kalau gravelnya naik, ini bakalan kebuka, teman-teman. Gitu. Oke, ini adalah portal Nethernya si Vikun yang di daerah rahasia di sana ya. Ini sebenarnya bisa naik lagi nih. Ini stairs bakal naik. Set, mantep kan? Nah, nih. Set tuh. Ini bakal masuk ke Nethernya, Bang. Oke. What? Enggak. Oke, jadi kita bakalan bukanya seperti ini. Nah, ini kan kalau ketutup nih. Ini kalau ketutup begini, teman-teman. Oke. Dan kalau mau ngebukanya, kalian pencet yang nomor yang tombol ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, kita bakalan keluar. Dan ada tombol tutupnya juga di bagian sini nih. Set. Nah, nice banget Vikun. Oke, gua gak ngerti nih. Si Vikun buatnya berapa lama itu ya? Gak ngerti juga, mungkin redstone kayak gini yang membedakan dengan map yang lain ya, coy. Oke, ini apa namanya nih? Cara ngebuka atau nutupnya sama kayak yang tadi ya. Ini kita coba tutup nih. Ini ngebuka. Kalau gravel tuh ngebuka dan ini menutup. Oke, sip. Dan kita ke kandangnya Junet ya, teman-teman. Oke, itu dia si Junet. Halo Junet. Iya, ini dia kandangnya si Junet. Dan kita bakalan bawa Junet jalan-jalan ya, teman-teman. Karena mungkin biar Junet juga nggak bosen. Tapi sebelum itu gua mau ngunjungin satu tempat lagi di sini, teman-teman. Di sini. Nih. Ini adalah tempat buat tempat rahasianya juga si Vikun juga. Ini bakal naik ke atas, teman-teman, tak kayak gitu. Nice banget Vikun. Oke. Dan ini bakal kalau turun nih gua gak ngerti gimana caranya nih. Oh, ini dari sono jauh banget, cuy. Noh, lihat noh. Noh ada apa sih redstone apa tuh namanya? Lupa gua. Oke, ini bakalan ke bawah. Ini kalau nggak salah storage roomnya dia. Oh, kan bener storage roomnya dia. Oke, ini banyak, cuy. Eh, ada suara zombie. Oke, ini juga furnace. Ini furnace.
Dan kalau ke atas nah ini nih. Oke, buka, sip. Nah, ini bagian ini kalau kita ke atas ntar itu di bagian dekat rumah Fikun yang baru. Tapi ini enggak ada tombol buat ke sana, teman-teman. Jadi sebenarnya masuknya bisa lewat sana atau enggak lewat yang tadi. Gitu, teman-teman. Oke, kita keluar lagi ke tempat tengahnya Fikun, oke. Oke, kita udah sampai tengah dan ini kita bakalan tutup dulu biar rahasia lagi, cuy. Oke, nice. Dan kita bakalan ke Junet biar ngebawa Junet jalan-jalan, cuy. Gua enggak punya lead lagi. Ada lead kah Fikun? Enggak ada. Oke, enggak apa-apa dah. Dan ayo Junet, kita jalan-jalan ya. Woi, kok gak keluar? Kok gak keluar? Oke, sip. Oke, dan kita bakalan coba farm otomatisnya Fikun di sini. Oke, Junet, kamu tunggu di sini dulu ya. Oke, sip. Seingat gua ini buat tombol off dan ini buat tombol on. Nah, tombol on itu biar dirt yang ada di situ, nah di situ ke bawah, teman-teman. Dan kalau kalian tombol off ini buat naikin dirtnya lagi sama bagian ininya nih. Tuh, lihat dong. Ini ada tempat, ini apa sih namanya tuh yang di bawahnya tuh gua enggak tahu deh. Oke. Udah, kita bakalan ke tempat, oh ini tempat apa namanya? Kita ke kandangnya dulu. Kandangnya si Fikun. Eh, kandangnya si Fikun. Woi, 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 woi. Woi, 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 woi. Nyangkut cuy, nyangkut cuy, nyangkut cuy. Udah, lu minggir dulu Junet, enggak bisa lewat sini Junet. Oke. Kita bakalan ke kandangnya Fikun dan ini ada tempat apa nih? Oh, ini tempat sapinya dia, cuy. Mantap, Soul. Ini ada air. Airnya lebih ya? Enggak apa-apa lah, mantap ini. Oke, ini tempat kandang sapinya. Otomatisnya di bagian sini, teman-teman. Nah. Oke, nice. Terus di sini ini bagian apa? Ini Oni, oh, ini ke bawah kalau enggak salah nih. Set. Oke, sip, ini bisa di ke bawah. Terus ini tempat bukunya Fikun atau perpustakaannya mungkin. Ini ada enchantment table-nya juga. Ini ada Silto sama Unbreaking. Oke, ini ada Unfill. Ini seperti ini udah kan ya. Oke, sip. Kita bakalan keluar. Dan oh, ini tombol bakalan naik lagi, teman-teman. Oke, nice. Di sini ada tempat piginya dia. Wah, nggak ada pintunya. Gimana nih? Tapi itu bohong, teman-teman. Ini ada pintunya, tempatnya pencet di sini, teman-teman. Wait, set. Set. 1 2 3. Yo, nice banget Fikun. Dan ini kandang babinya si Fikun ya. Kandang babinya si Fikun. Dan kita mau keluar sekarang. Woi, gua mau keluar, coy. Oke, makan dulu. Woi, gua mau keluar. Oke, sip. Udah keluar, sip. Dan ini udah malam, ada bulan ya, gede banget, cuy. Mantap kan? Oke, kita bakalan keluar di sini, teman-teman. Karena ini pertama kali gua nge-shock, ini kedua kalinya sebenarnya sih. Kedua kalinya gua nge-showcase mapnya Fikun. Tapi hitungannya ini pertama kali gua upload di showcase-nya Fikun ya. Di kita bakalan ke rumah pertamanya si Fikun juga. Ini adalah rumah pertamanya si Fikun, teman-teman. Yo man, rumah pertamanya si Fikun, coy. Jadi kita bakalan tidur dulu. Wah, ada monster, cuy. Aduh, ada monster. Dan gua nggak punya yang namanya itu senjata, cuy. Jadi gua bakalan lawan aja. Mati lu, mati lu. Wah, dua, rame amat. Waduh, ini gimana nih? Gimana nih? Oke, okay, nggak apa-apa lah ya. Itu udah gue tunjukin dan bagian atasnya, woi, belum, bagian atasnya belum gue tunjukin, cuy. Bagian atasnya belum gue tunjukin. Oke, okay, nah ini kalau kalian lihat di rumahnya Fikun nih, bagian atasnya seperti ini, teman-teman. Dan di sana ada kapal, teman. Kita bakalan ke sana dan juga ke bawah sana, oke? Okay. Woi, turun. Oke, okay, sip. Oke, okay, dan ini kita bakalan ke sini, teman-teman. Oh, laba-labanya masih ngikutin aja. Oke, okay. Ini Nether portalnya yang mungkin yang pertama ya, mungkin ya. Mungkin seingat gue ini yang pertama karena apa namanya ke bawah gitu, teman-teman. Dan ini kalau kalian jatuh nih nggak apa-apa, jatuh, teman-teman. Ntar ada air yang aman kita tuju juga, teman-teman. Dan di sini Nether portalnya Fikun yang pertama. Ini selalu ada lava di sini ya. Ada lava di sini dan glowstone di atas. Oke, kita ke atas lagi. Yap, nyampe. Tutup. Oke. Dan permasalahan ini gue mau tidur jadi susah. Ini kalau nggak salah ke arah ke tempat wah,
Ah, mati lu, jatuh lu. Jatuh lu. Oke. Okay. Ini ke tempat farm otomatisnya Vicun. Jadi kalau ke atasnya ini ada apa ya? Ini kayaknya enggak ada apa-apa, teman-teman. Cuma buat ngeliatin ini pengangkut ya, pengangkut. Wah, dia bisa naik, coy. Kurang ajar lu. Ngapain sih lu? Mau ngapain? Wih. Terbang anjay lah bola-bolanya. Mati lu jatuh, mati kan. Mamam tuh. Oke. Jadi kita ke bawah lagi. Wah, ada lagi dong. Mati lu. Enggak mati-mati, gua enggak ada senjata, cuy. Oke, mati kan lu. Oke. Jadi kita bakalan turun di sini, teman-teman. Next, kita ke kapal, teman-teman. Ayo Junet, kita ke kapal. Dan di sini abis ke kapal, kita bakalan ke tempat slime-nya dia, teman-teman. Cave slime otomatis. Oke, kita bakalan turun di sini. Dan di sini kalau nggak salah nih, kalau dibuka. Woi, buka, Bung. Oke. Woi, kok tutup lagi? Buka, cuy. Gimana bukanya nih? Ini kali ya. Ini? Mana? Kok nggak mau kebuka? Kun, ini nggak mau kebuka, Kun. Kenapa, Kun? Oke, nah. Ini tempat gold ya, teman-teman. Kalau ini kayak jebakan gitu, teman-teman. Seinget gue ya. Ini kalau kalian mau masuk, jadi lewat sini. Wah, gold banyak banget. Dan, wah, ketutup gua. Tolong. Jadi gitu, teman-teman. Ini tempat buat apa namanya? Buat jebakan gitu, teman-teman. Oke, sip. Udah kita ambil. Dan di sini ada juga kayak apa ya? Jebakan juga sebenarnya di sini. Kalau kalian di sini, nah, kita kan jatuh tuh. Jadi sebelumnya ada yang komen di video showcase gue yang pertama itu dan yang gue dilihat itu, "Bang, lu kalau udah di kapal nemuin ruang rahasia itu, lu turun aja, Bang, lompat aja pura-pura jatuh." Oke, gue bakal pura-pura jatuh ya. Oke. Wah, gila, crafting table. Ini apa ya? Wah, gue jatuh. Gimana nih? Wah, ya gitu aja, teman-teman ya. Nggak jelas juga sih. Oke, kita bakalan ke tempat yang sebelah sini. Oh, nggak salah tuh ada lift ya, teman-teman. Lift gitu ya, lift ke atas gitu di sebelah sini. Nah, ini dia. Jadi ini bakalan lompat-lompat ke atas gitu, teman-teman. Tinggal kalian mencet atas aja atau mencet W kalau di tombol kalian ya. Ini coba kita coba. Set. 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 Yo man, keluar cuy. Oke, mantap sekali Vicun. Bangunan-bangunanmu penuh dengan misteri dan penuh dengan redstone. Oke. Nggak salah kalau dia dibilang master of redstone ya, teman-teman. Oke, kita bakalan tidur dulu di sini, teman-teman, karena udah malam, teman-teman. Dan yang oke, selamat pagi dunia. Kita bakalan lanjutin showcase mapnya si Vicun. Dan sekarang kita bakalan ke arah luar ya, teman-teman. Wah, ada witch coy, ada witch coy. Ampun bang. Kita bakalan ke arah luar, ke tempat slime otomatisnya si Vicun, teman-teman. Si Junet mana, si Junet? Junet kagak ikutan, coy. Oke, teman-teman, kita bakalan ke tempat apa namanya, slime otomatisnya Vicun. Mungkin seingat gue di bagian sana nih, teman-teman. Rada jauh dari sini, jadi kita bakalan gue skip dulu di sini ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Slime otomatisnya si Vicun. Jadi ini bakalan turun nih, golemnya itu maksudnya apa gimana sih? Gue nggak ngerti nih. Golemnya bakalan turun di sini, terus ini ada kaktus dilengkapin sama cauldronnya, apa ini? Gak bisa dipencet ini. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin apa pasir kalau nggak salah ya. Ini bakalan slime ball-nya bakalan di sini. Oke, teman-teman. Oke, ini udah beres, apalagi yang udah gue kelewatin kayaknya. Udah ya semua ya, udah semua ya. Nether portalnya udah, terus slime-nya udah, terus yang lift-nya udah, farm otomatis udah, kandang Junet udah. Terus di bagian Nether portal yang lama udah, kapalnya juga udah, jebakan udah. Terus apalagi tuh? Yang turun ke bawah juga udah. Oke, kita balik dulu lagi, teman-teman ya. Kita cek apa yang kelewat, teman-teman.
Oke, teman-teman, mungkin udah semua ya yang gue kunjungin nih dari sini nih. Oh iya nih, gue mau nunjukin sama kalian kalau yang tadi tuh yang satu lagi. Gue bakal nunjukin ke kalian satu lagi. Ini tempat ini, teman-teman. Kalau kalian masuk ke storage roomnya bisa lewat sini, teman-teman. Oh, lewat sini. Nah, ini turun banget, teman-teman. Ini bakalan turun. Nah, ini bakalan ke storage roomnya lagi, gitu, teman-teman. Nah, ini storage room lagi kan. Cuma permasalahannya kalau naiknya itu kayaknya nggak bisa deh. Coba kalau kita naik lewat sana deh. Bisa. Kalau masuknya lewat sini bisa naik, teman-teman. Coba. Nah, ini ada tombol nih. Kita bisa naik lagi. Cuma kalau kalian masuknya lewat dari apa namanya? Dari air yang di sana tuh, yang air yang apa namanya? Rahasia itu, kalian nggak bisa lewat sini ke sini gitu. Jadi nggak bisa dari sana ke sini gitu. Kecuali ya, yang ini udah kebuka. Terus kalian dari sono ke sini. Nah, gimana caranya tuh? Kan ini nggak bisa ditutup. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja dari episode kali ini showcase mapnya si Vikun. Dan mudah-mudahan semua yang udah ada di Vikun ini nggak ada yang kelewat sama gue lagi. Apalagi ya. Dan mungkin terima kasih banyak karena kalian sudah mau nonton showcase gue yang ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel gue. Dan terlebih lagi subscribe channelnya Vikun juga. Tapi karena dia juga udah mau 100.000, teman-teman, gue gak perlu ngomong kayak gini, pasti kalian juga subscribe channel Vikun sih sebenarnya. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu dari episode kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel gue. Gue ulangin sekali lagi. Gue Firzan pamit. Bye-bye. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Dadah.